Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan pastinya nikmat yang paling besar, yang paling berharga ialah nikmat iman dan Islam yang menuntut kita agar sentiasa bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, khasnya dalam kita berusaha memahami kalam Allah, memahami setiap perkataan, setiap ayat yang disampaikan kepada kita oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih lagi belum selesai meneliti pentafsiran ayat yang ke-143 daripada suratul Baqarah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Yang bermaksud, dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu adalah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah, yakni berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah, dan Allah tidak akan menghilangkan bukti keimanan kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di permulaan ayat ini telah saya terangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan mereka umat yang dipanggil sebagai ummatan wasata, umat yang cemerlang, umat yang disebut sebagai umat pilihan, yang menjadikan kehidupan mereka, menjadikan kehidupan beragama mereka diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengamalkan yang dipanggil sebagai wasatiyah. Wasatiyah bermaksud cemerlang, bermaksud seimbang, kerana umat Islam itu ialah umat yang tidak keterlaluan, tidak bersikap melampau, juga tidak menjadi umat yang mengabaikan tanggungjawab, mengabaikan dunia, apatah lagi mengabaikan akhirat. Dan inilah yang dijelaskan oleh Dr. Rabah Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir, dengan menyatakan bahawa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil atau digelar Allah sebagai ummatan wasata itu adalah umat yang tidak bersikap materialistik seperti mana golongan Yahudi dan golongan musyrikin, dan juga tidak menjadi umat yang semata-mata mementingkan kerohanian seperti mana umat ataupun seperti mana golongan An-Nasara. Akan tetapi umat Islam, iaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa menyeimbangkan antara dua tanggungjawab ataupun dua hak, iaitu hakul jasad wa hakul ruh, hak fizikal, hak jasad dan juga hak ruh. Dan mereka tidak mengabaikan mana-mana sudut daripada kedua-dua perkara ini. Dan ini merupakan suatu yang selari dengan fitrah kemanusiaan, yang mana Allah ciptakan manusia itu daripada unsur jasad dan unsur ruh. Maka apakah matlamat ataupun objektif wasatiyah yang ada pada umat ini?
diterangkan oleh pengarang agar umat Islam bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ke atas umat-umat yang terdahulu pada hari kiamat nanti. Maka mereka akan menjadi saksi bahawa rasul-rasul sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah kepada umat masing-masing, dan seterusnya ditegaskan lagi bahawa nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi pula ke atas umatnya sendiri, yang mana baginda akan bersaksi bahawa baginda telah pun menyampaikan, telah pun melaksanakan urusan dakwah dan tabligh, dan bahawa baginda telah pun menyampaikan kepada umatnya syariat Allah yang cemerlang itu. Dan baginda sendiri menjadi contoh, menjadi qudwatun hasanah, contoh yang terbaik buat umatnya, dan menjadi contoh yang terbaik di dalam al-wasatiyah itu sendiri, yang menuntut umatnya agar terus berada di atas jalan wasatiyah ini dan tidak berpaling ataupun keluar daripada jalan ini, kerana barang siapa yang keluar daripadanya, maka Nabi SAW tidak akan mengaku mereka sebagai umatnya, seperti mana disifatkan Allah dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang bermaksud kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyampaikan perkara ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang saya sebutkan pada pertemuan yang lepas, boleh diriwayatkan bahawa umat-umat manusia nanti pada hari kiamat akan cuba menafikan, akan cuba mengatakan bahawa rasul-rasul tidak menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada para anbiya, para rasul tersebut, untuk mendatangkan bukti bahawa mereka telah pun melaksanakan tugas mereka ataupun dakwah mereka, sedangkan Allah pasti dah lebih mengetahui. Maka dibawakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Lalu berkatalah umat-umat tersebut, daripada mana kamu tahu yang rasul-rasul itu telah menyampaikan, telah melaksanakan tugas dakwah mereka? Lalu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kami mengetahui ia daripada perkhabaran Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Quran yang telah disampaikan melalui lidah nabinya yang amanah, lidah nabinya yang mulia. Maka dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanyakan ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang hal umatnya. Maka lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi dan bersaksi bahawa umatnya telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipersaksikan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-41, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang bermaksud, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi terhadap umatmu ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah kepada kita apakah yang akan berlaku di akhirat nanti tentang persaksian-persaksian yang melibatkan umat-umat dahulu beserta rasul-rasul mereka, serta persaksian kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita sebagai ummatan wasata, dan bagaimana pula semua itu dipersaksikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk tergolong dalam golongan ummatan wasatan ini. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Bermaksud, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah, yakni berbalik kepada kekufurannya. Maka ini suatu frasa yang menyatakan kepada kita tentang hakikat sebenar di sebalik perintah Allah dalam isu peralihan kiblat ini. Maka Allah terangkan bahawa sungguhnya kami telah syariatkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal berhadap atau menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diubah dialihkan menghadap ke Kaabah al-Musharrafah, dan ini semua adalah bagi menzahirkan, bagi menonjolkan siapakah dalam kalangan umatmu yang berkesanggupan untuk mengikut, untuk patuh, untuk taat dalam hal menghadap kiblat ini. Bermaksud sebagai ujian kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menghadapkan wajah mereka ketika mereka menunaikan solat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka taat dengan menghadapkan wajah mereka atau tubuh mereka ke Baitul Maqdis. Dan setelah Allah Ta'ala mengalihkan arah tersebut ke arah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, mereka pun akan taat dan patuh di atas apa yang telah disampaikan dan diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu akan menjadi suatu bukti yang menjelaskan dan mensabitkan keimanan sesiapa pun ataupun sesiapa jua dalam kalangan sahabat yang terus kukuh keimanannya terhadap apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebagai suatu bukti bahawa setiap perintah, setiap arahan daripada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah ujian ketaatan kepada manusia. Maka apa juga perkara yang menjadi ujian ketaatan itu akan menatijahkan sama ada kejayaan ataupun kegagalan, akan mengumpulkan ataupun akan membezakan dua kumpulan manusia yang taat dan yang ingkar. Maka apa juga ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai umat Islam, walaupun terkadang-kadang terdapat perkara-perkara yang sukar untuk diterima oleh nafsu kita, maka sewajarnya nafsu itu ditolak ke tepi dan yang diutamakan ialah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah menyambung firman-Nya lagi, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Yang bermaksud sesungguhnya soal peralihan kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka petunjuk dan hidayah. Bermaksud ialah mengalihkan ataupun isu peralihan kiblat itu sungguhnya adalah suatu perkara yang berat kepada orang yang sudah terbiasa menghadapkan wajahnya ataupun ketika dia menunaikan solat ke arah kiblat yang pertama, iaitu ke arah Baitul Maqdis. Dan ini disebabkan oleh manusia itu dijadikan Allah akan terbiasa dengan sesuatu kebiasaan dan amat sukar untuk menukar perkara yang biasa. Sebab itu ada kata-kata yang disebutkan, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Ini adalah suatu hakikat yang sememangnya berlaku kepada kita sebagai manusia. Maka orang yang sanggup untuk mengalih atau untuk mengubah sesuatu kebiasaan atas kehendak dan perintah Allah itu adalah orang yang hakikatnya telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah atau bagaimana pula keadaan orang yang telah meninggal dunia yang selama ini mereka solat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis dan tidak sempat untuk menghadapkan wajah mereka ke arah Baitillahil Haram ataupun ke arah Kaabah? Insya-Allah kita akan huraikan dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.